2013 itu kita putuskan untuk kita kembangkan jadi sebuah studio game. Gemes sekali ya, jadi ngelihat game yang selalu buatan Amerika lah, buatan Jepang lah. Kalau yang buatan Indonesia mana gitu. Jadi Dread Universe itu salah satunya memang DreadOut. Kita memang banyak konsep adanya Dread yang lain. Wujudnya tuh ada banyak, ada di video game, yaitu DreadOut, DreadOut Keeper of the Dark, DreadOut Dread IVR, dan juga DreadOut 2 nanti. Untuk awal memang kita coba salah satu our baby istilahnya itu kita dengan DreadOut. Ada komik side story dari DreadOut, ada juga komik DreadOut yang sekarang sudah rilis, dan juga dalam bentuk film juga. Persinggungan antara dunia supernatural dan dunia human dan supernatural being itu kita coba buatkan sebuah universe tentang konflik batin dan juga perjalanan dia untuk setelah mengalahkan bos di game pertama. Perjalanan Linda yang pasti bakal tegang, menyeramkan, dan juga ngebatin ya. Selain ada gameplay-gameplay DreadOut 1 yang existing, kita mau coba menambahkan ada lebih ke sisi action. Di DreadOut 2 ini player bisa eksplorasi di sebuah kota dan non-linear. Player bisa berinteraksi dengan NPC. NPC-nya itu pun bahkan ada yang manusia, ada yang hantu, dan banyak sekali side quest di dalam DreadOut 2 ini. Tentunya kita coba graphic improvement, gameplay juga harus lebih fluid. Battle system mungkin agak berubah. Yang pasti bakal banyak penambahan-penambahan kualitas grafik dan juga model-model karakter yang lebih ciamik. Yang pasti juga musuh-musuh yang lebih keren, lebih seram. Mudah-mudahan DreadOut 2 bisa lebih sinematik, bisa lebih fluid, bisa lebih realistik.